Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jeep Club Surabaya. Kali ini saya akan mereview salah satu mobil unik yang akan kita jual, yakni Daihatsu TAF F50, aslinya Hunter ya, yang hardtopnya fiber, tapi ini sudah dimodif kanvas tahun 83, plat Bali DK, surat lengkap, pajak hidup, sudah ban 31, ada AC, power steering, rem cakram, winch 4x4 semua normal. Nah, ini uniknya sudah diganti kanvas, jadi kelihatan keren, sudah kekinian ya, model kekinian. Ini kanvasnya bisa dibuka, bisa digulung seperti ini, bisa ditutup lagi, jadi untuk adventure-an sangat sip. Ini udaranya sangat segar. Nah, ini dalam-dalamnya masih rapi, bagus. Joknya masih aslinya, hadap samping. Mobilnya tampilannya sudah maco ya, gagah. Bannya 31, Komodo MT, velgnya Cobra tapi sudah dicat hitam. Sudah ada set stepnya itu. Grillnya sudah tawon. Kondisi bodi masih lumayan bagus lah. Catnya ada sedikit yang mulai retak-retak, tapi nanti terima bagus juga boleh, terserah nanti kita bicarakan. Tapi secara overall mobilnya masih mulus. Mesin sangat sehat, kita coba mesinnya. Power steeringnya juga masih ringan. AC-nya dingin. Ini pemanasnya juga masih fungsi. Hasilnya nanti kita kinclongkan ya, ini kan kita baru dapat, belum diapa-apain. Sudah ada power steering ya, remnya juga sudah cakram X-Tab GT. Ya, untuk mejeng-mejeng, untuk efek cerah sudah cukup lah. Tenaga kuat, mesinnya diesel solar. Yang berminat bisa hubungi Jeep Club Surabaya, ini nomor WA-nya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share sebanyak-banyaknya akun YouTube Jeep Club Surabaya. Follow IG, TikTok, Facebook Jeep Club Surabaya. Terima kasih.